Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Pasti pada kangen kan ya dengan rekomendasi tempat wisata, kafe, dan lain-lain yang ada di channel Gas Official ini. Tanpa panjang lebar dan tanpa buang waktu, kali ini Gas Official akan menginformasikan kafe yang masya Allah luar biasa ya teman-teman. Kafe ini baru banget, bahkan masih dalam proses renovasinya juga. Nama kafenya adalah Truntum Teduh. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman untuk suara aku yang memang kurang fit, tapi buat kalian aku usahakan semaksimal mungkin kalian bisa mendapatkan informasi lengkapnya di channel ini. Yuk disimak video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu penting loh untuk mengembangkan channel pemula seperti aku. Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Kafe Truntum Teduh menyediakan banyak menu yang bisa kalian pilih sesuai selera. Daftar menunya didominasi oleh kuliner khas Indonesia seperti cumi sambal hijau, ayam serundeng, ikan kembung kuning, teri balado kacang, dan plecing kangkung. Pilihan menu ini tentu aja sangat serasi dengan suasana alam Bogor yang mengelilingi kafe ini. Satu hal yang harus kalian ketahui, di Truntum Teduh ini makanannya non-MSG ya teman-teman. Jarang banget loh kita temuin kafe yang tanpa MSG seperti ini. Kafe Truntum Teduh bisa disebut sebagai tempat wisata baru di Bogor yang dikenal memiliki beragam aktivitas seru yang bisa dicoba. Berbeda dengan kafe pada umumnya yang hanya menyajikan makanan dan minuman aja, kalian di sini bisa menemukan beberapa aktivitas dan fasilitas lainnya seperti kolam renang hingga wahana bermain yang tersedia di kafe ini. Untuk lokasinya berada di Jalan Cibeduk Girang nomor 67 Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kalian bisa cek di Google Map ya teman-teman. Truntum Teduh Cafe buka setiap hari ya, mulai dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sabtu dan Minggu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Fasilitas yang ada di Cafe Truntum Teduh ini meliputi area parkir, WiFi, toilet, area bermain, kolam renang, smoking area, musola, dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Nggak diherankan jika setiap akhir pekan Cafe Truntum Teduh ini selalu dipenuhi oleh wisatawan. Kafe ini pun sangat ramah untuk anak-anak. Terdapat kolam renang, area bermain, dan juga area outdoor yang luas. Truntum Teduh Cafe adalah salah satu tempat yang cukup sempurna ya untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di area yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sama seperti kafe masa kini, Truntum Teduh juga memiliki banyak spot foto yang menarik dan estetik. Di beberapa sudut kafe, kalian bisa mendapati dekorasi tropical khas Bali dengan furniture berbahan kayu. Suasana vintage seperti ini tentu saja cocok untuk menjadi latar belakang foto kamu ya. Di sini kalian juga bisa menikmati deretan menu minuman yaitu kopi, teh, hingga jus buah. Harganya cukup bisa dibilang terjangkau loh teman-teman. Untuk menu makanannya, untuk menu makanan beratnya dibanderol dengan harga 15 ribuan. Sementara untuk gorengan dan snack harganya mulai dari 3 ribuan. Lanjut
Lanjut kita cari bakso ya. Oh ya, sekedar informasi, untuk pembayaran makanan dan minuman di kafe ini hanya bisa menggunakan debit, QRIS, Dana, dan OVO. Jadi di sini tuh non cash ya teman-teman, hanya menggunakan mata uang digital. Seperti yang aku informasikan di awal, di sini terdapat kolam renang khususnya untuk anak-anak ya teman-teman. Oh iya, untuk informasi tambahan buat kalian yang ingin berenang, tarif tiket sebesar Rp20.000. Kalian bisa belinya di kasir ya. Untuk tiketnya itu berupa pita yang harus digunakan pada saat berenang. Ingat ya, di sini itu harus cashless dan gak nerima uang cash. Wahana selanjutnya ada jembatan gantung. Jembatan gantung ini nggak terlalu lebar sih, tapi ini cukup menarik buat kamu yang hobi berfoto. Jembatan ini maksimal bebannya hanya 5 orang ya. Jadi buat kalian yang ingin berfoto atau menyeberangi jembatan gantung ini, disarankan antri atau gantian dulu dengan pengunjung yang lain. Selain jembatan dan kolam renang, di Teruntung Teduh Cafe ini juga terdapat arung jeramnya. Untuk arung jeramnya atau rafting itu dikenakan tarif sebesar Rp150.000 per orang, minimal 5 orang ya, dan wajib booking terlebih dahulu. Panjang sungai yang dilalui saat rafting kira-kira mencapai 3 km. Dan di sini juga ada flying fox-nya. Masya Allah, cukup lengkap kan ya. Berasa bukan hanya ngafe nih, tapi ada beberapa wahana edukasinya juga. Untuk biaya tiket menggunakan wahana flying fox itu dikenakan tarif sebesar Rp25.000 ya teman-teman. Oke, lanjut kita naik lagi ke atas ya. Di sini terdapat beanbag dengan warna-warni dan jaring-jaringnya. Ini bisa kamu jadikan spot foto yang instagramable. Di sini juga terdapat live musiknya nih, tapi aku lupa nanya live musiknya ini hanya ada di weekend atau setiap hari, karena pas kesini nggak ada live musik. Kafe Teruntung Teduh menempati lahan yang luas sehingga kalian bisa leluasa memilih tempat untuk berfoto. Selain itu, bangunan kafe ini terdiri dari beberapa lantai, di mana setiap lantai memiliki dekorasi yang berbeda. Jadi, kalian bisa menemukan sudut menarik di setiap lantainya loh. Setiap lantai terdapat toiletnya juga ya teman-teman, jadi kalian gak perlu khawatir akan kepenuhan toilet. Dan untuk toiletnya sendiri bersih dan wangi. We'll be right back.
Nah, itulah tadi informasi dan video singkat tentang Cafe Pintung Cedut ini. Dan ini salah satu kafe sekaligus tempat rekreasi yang ada di Bogor dan ini viral ya teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkannya ke dalam agenda akhir pekan kalian kali ini. Yuk rayakan kebersamaan yang hangat bersama keluarga atau bersama pasangan kalian di sini. Selamat berlibur. Jangan lupa pantengin terus YouTube Gas Official ini agar kalian semakin mudah mendapatkan informasi tempat wisata terbaru, kafe terbaru, dan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.